Bagi sebagian orang, memelihara ikan lohan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tak heran, banyak orang kemudian menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah hobi di rumah. Namun ternyata, jika ditekuni dengan serius, hobi memelihara ikan hias ini ternyata dapat menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan salah seorang warga Selincah, Kota Jambi. Pemuda bernama Wandi Wang ini mengawali bisnisnya dari semula hobi memelihara ikan hingga mencoba bisnis budidaya lohan ala rumahan. Siapa sangka, dari hobinya tersebut, mampu menghasilkan ratusan ikan yang bernilai jutaan rupiah. Ikannya bahkan pernah dijual seharga 14 juta rupiah per ekor. Suka lohan ini dari tahun berapa, Gok? Sebenarnya sih dari kecil, sekitar tahun 2002-2003 itu orang tua yang melihara. Cuman dengan pas sudah gede, ya kita mau ternak, breed, menghobi diri sendiri lebih enak sih kan rawat sendiri. Pasti tahun 2012 ada main juga, cuman ya di Jambi ini kurang pas itu. Jadi sempat pensiun dengan booming sekitar 2-3 tahun lalu di Jambi ya mulai lagi main. Wandi mengatakan harga ikan lohan akan semakin mahal jika telah memasuki arena kontes. Beberapa ikan terbaik miliknya telah beberapa kali ikut kontes hingga ke sejumlah daerah di Sumatera. Hendro Sandi, TVRI Jambi melaporkan.